بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرمان الله سبحانه وتعالى دي سورة طه آيات ساتو دوا تيغا سراتوس دوا برو تيغا. فرمان الله سبحانه وتعالى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Barang siapa turut Quran saya betul-betul faham, baca dengan hati-hati dan turut apa yang dalam dia, tidak sesat dan tidak binasa di dunia dan di akhirat. La yadhillu wa la yashqa. Dan kerana itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiap-tiap surah ada message, ada nasihat from Allah, ada wasiat from Allah kepada manusia. Hari ini surat At-Takathur. Takathur dalam bahasa Arab artinya banyak-banyak, mau duit banyak, mau anak banyak, mau pangkat besar, sibuk, takathur. Dan surat At-Takathur ni satu daripada surah yang nak suruh kita ni awasi. Jangan kita duduk bermegah-megah dengan anak, bermegah-megah dengan harta, sibuk dengan ofis, pergi kerja, balik kerja, jaga anak, tidur, bangun, kerja, sampai tiba-tiba mana dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah mati. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهاي منوسيا kamu duduk lalai dan bermegah-megah dengan dunia ni, anak ka, harta ka, kerja ka, sampai zurtumul maqabir. Tengok, dia tidak kata pergi maqabir, no, zurtum. Artinya alam barzakh ni sebagai ziarah saja, sementara, untuk mahsyar, untuk kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang ayat yang berbunyi kalla سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أكن تحولا ننتي لا أكن تحو. Dua kali ahli-ahli tafsir kata kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ulan ayat mana-mana dua kali, tiga kali, maknanya awasi, mustahak, berhati-hati. Kalla لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Alangkah kalau kamu yakin, kalau kamu yakin wahai manusia dengan apa yang aku duduk janji ini dalam Quran, لترون الجحيم, kamu semua akan melihat neraka. لترون الجحيم. Apakah pula tips